Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Dekat tempat saya ni sebenarnya baru lepas hujan. Tapi gelap lagi ni, agaknya hujan sampai ke malam lah, kejap lagi mesti hujan lagi. So guys, untuk video kali ni sebenarnya seperti yang saya pernah janjikan beberapa hari yang lalu, saya akan buat konten grooming warna guys. Grooming warna, sebenarnya untuk grooming size pun ada, tapi korang stay tune dulu untuk cara setup grooming size. Kita buat dulu konten untuk grooming warna. Okay guys, jadi saya dah pilih dah beberapa ekor ikan untuk kita groom warna. Ada 2 ekor HMPK. 2 ekor tu korang dah tengok dah, ikan murah yang saya beli tu. Lepas tu 1 ekor giant, giant junior. Kita tak nak groom size, kita groom warna saja. Iaitu saya punya multicolor tu. Saya nak tengok adakah dia boleh bermutasi lagi. Dan satu lagi adalah HM, half moon lah. Kalau korang nak tahu, kejap lagi kita akan tengok. So guys, ramai yang tanya saya, abang, kalau abang groom warna, macam mana abang set up? Macam mana tukar air dia? Berapa kerap? So saya keraplah terima soalan-soalan macam tu. Jadi sebenarnya guys, untuk groom warna ni, orang akan tukar air macam biasa. Macam 4 ataupun 5 hari tukar air ketapang baru. Tapi kalau saya memang akan biarkan dalam tempoh masa 2 minggu ataupun 3 minggu. Sebab ada yang kata, bang, kalau biar 2 minggu, 3 minggu, air akan sangat-sangat kotor. Jadi sebenarnya saya gunakan ni guys. Saya gunakan Bio Beta. So Bio Beta ni dia memang tahan lah. Air memang lambat kotor. Sebab dia adalah sejenis microbe yang mana dia memang jaga kualiti air. Jadi sebab itulah air saya lambat tukar. Saya tukar pun sebab dia cetek, dia dah rendah. Sebab ada kebanyakan ikan yang dia tak tahan tau. Bila air kotor sikit je, akan ada ekor koyak-koyak, dia tak boleh flare. Tapi alhamdulillah, dengan guna Bio Beta ni, ikan boleh flare lagi, ekor tak ada masalah, tak ada apa-apa damage. So memang selamat lah. Jadi saya akan campurkan dengan orang kata pati ketapang. So untuk video kali ni, grooming pada kali ni, saya akan gunakan pati ketapang yang saya baru beli, iaitu Miracle Herb. Nampaknya nak hujan renyai dah. So jom kita masuk dalam, kita tengok ikan apa yang kita bakal groom untuk video pada kali ini. Okay guys, inilah dia 4 ekor yang bakal kita groom warna warna tau. So ni yang pertama sekali, kita ada HM. HM orang panggil marble lah . Dia ada marbling dia, tumpuk-tumpuk tu. So next kita ada giant junior multicolor. Ikan ni dia dah full block dah, dia dah full colour dah. Tapi saya tengok dia ada sedikit mutasi. Kalau korang perasan, dekat bawah dia macam tiba-tiba ada banyak orange tau. So saya ingat saya nak try groom, kita nak tengok dia boleh bertukar colour tak. Lepas tu ni ikan yang murah kita baru review tempoh hari, 2 ekor. Ini mesti shock, ni mesti shock ni. So saya buka adang, tengok. Ikan baru sampai, buih banyak dah tengok. Yang giant ni aktif . Yang HM tu dia kurang flare sikit. So sekarang ni kita akan review 4 ekor ni dekat bawah show tank. Okay guys, supaya kita boleh nampak jelas lah dia punya warna. So senang, kita nak buat sebelum dan selepas. Jom guys, jadi ni ikan yang pertama, half moon tu . So dekat sini korang boleh tengok sendiri warna dia, masih belum full block, belum siap lagi. So korang boleh nampak dekat body dia kan, ada macam selo-selo lagi, putih pun tak naik banyak kan. Dia punya candy dia tu. So ikan ni kita akan groom warna dia. So mungkin ni jangkaan saya, dekat bahagian finish ni mungkin akan naik lebih hitam. Atas ni merah hitam akan jadi lebih banyak kalau kita groom menjadilah. Bawah ni pun akan naik orange, merah. Menarik ikan ni guys. Cumanya agak kurang dekat dari segi body dia. Kau nampak tak ada garis tu? Ada garis. Itu memang dekat semua ikan ada. Tapi yang ni dia boleh nampak. So agak spoil sikit lah. So hopefully bila dia dah full block, benda tu kurang jelas. Tak nampak sangat. Bila full block, wadah dia dah full colour, tak ada selo-selo, mesti cantik ikan ni. So jangkaan dia groom, saya rasa lebih daripada 2 minggu guys ikan ni. Mungkin lama tempoh groom dia. So ikan ni pun sebenarnya saya pernah buat bid tapak harga berapa . Saya buka RM15 kot, tak ada orang nak. So saya fikir saya simpan,
dan kita groom sajalah. So jom kita tengok ikan yang seterusnya. Okay guys, next kita ada giant eh. Giant, kalau ikut sizing dia giant junior lah, multicolor. So ikan ni hari tu saya hantar kom, star pun tak dapat. Mungkin sebab color variation dia agak kurang dekat bahagian finish. Finish dia color tak cukup wow lagi. So ikan ni kita akan cuba untuk groom. So dia dah full block tau, kiranya warna dia dah siap. Cuma saya mengharapkan ada orang kata mutation lah, color mutation dekat finish tu. Mungkin boleh pecah lagi, boleh pelbagai color lagi kan, supaya dia lebih menarik. Ataupun kalau tak lepas pack multicolor pun, at least dia boleh pergi ke kelas AOC, ada sebarang keunikan. So kita akan cuba untuk groom lah. Sebab sayang geng, ikan ni kalau warna dia ada masalah memang sayang. Sebab form and finish dia untuk giant, ikan ni kira mantap lah, kira padu. Bukaan dia sangat-sangat best. So harapnya dia boleh jadi sesuatu selepas kita groom. Okay guys, jadi kita ambil video sebelum dulu, supaya nanti kita boleh buat perbandingan. Saya rasa dia boleh bertukar jadi menarik lagi ni. Tengoklah dia punya dorsal tegak macam mana, giant ni geng. Padu, saya berkenan dengan form and finish dia. And inilah dia ikan yang saya beli dengan harga RM75 tu. Okay guys, next ikan ni mungkin ramai yang dah tengok. So dia dah ada keunikan dia lah dekat bahagian caudal tu. So saya akan groom juga untuk mungkin mungkin selo-selo yang ada sikit dekat body dia tu boleh hilang. Ataupun dekat finish dia tu, kalau korang nampak ada pattern bintang tu kan, dekat caudal tu, mungkin boleh jadi lebih cantik ataupun lebih unik lah. So harapnya sepanjang tempoh groom ada perubahan. Ni ikan RM15 guys eh. Mampukah harga dia melonjak naik? Kita boleh naik tak grade warna dia? Sebab form and finish dia pun dah okey dah guys, cantik dah. Cuma itulah kepala dengan sikit dekat bahagian anal tu. Tak apalah, kita buat grooming warna supaya kita boleh, at least kita buat penambahan lah. Kalau korang tengok dekat pedangkal dia pun ada warna putih tu kan. Hopefully putih tu pun boleh jadi lebih banyak, bintik-bintik putih tu kan. Kita try lah tengok macam mana. Fuh, lama. Cantik ikan ni, aktif pun aktif, flaring pun cantik. So kita tunggu result dia nanti, okay. Kejap lagi kita set up sama-sama. Okay guys, the last one ikan yang terakhir sekali. Ikan ni memang dah unik dah color dia. Cuma kita nak tahu apa jadi kat ikan ni kalau kita groom lagi eh. Adakah selo dia akan hilang ataupun dia berhenti di takat ini sahaja. Saya harapkan bukan takat dia punya merah tu tau guys. Dia punya dekat finish warna hitam tu pun boleh naik lagi. Sebab ikan ni pun sebenarnya dah layak dah untuk kita panggil AOC. Tapi disebabkan warna macam ni, orang kata senang untuk naik. Kita tengoklah apa jadi dekat ikan ni ya. Tapi itulah, mental dia agak kurang sikit, agak biasa-biasa, flaring pun tak berapa, FNF biasa-biasa. So tak apalah, harapkan dia ada keistimewaan lah dekat finish dekat color. Finish tak boleh menang, color pun jadilah. Okay guys, so kita ada 4 ekor ikan yang kita nak groom warna. So kita buat demo untuk satu balang dulu Okay, so ni adalah air yang saya dah masukkan anti-chlorine dan juga garam. So ni air setup biasa air setup biasa dah siap. Ada garam dan juga anti-chlorine. So sekarang ni untuk grooming saya hanya tambah 2 bahan sahaja. Pati ketapang, tak kiralah brand apa. Cuma untuk video kali ni kita nak try pakai Miracle Herb Okay, kita try pakai Miracle Herb. So kita ada pati ketapang Miracle Herb. So untuk Miracle Herb ni saya perasan dia ada macam keledak-keledak. Saya perasan. So kita kena prepare ni sauk untuk kita tapis keledak tu. Dengan satu lagi saya pakai dropper, sebab kita nak sukat lah. Saya akan buat untuk satu SU tank ni lebih kurang 50ml sahaja. Okay, 50ml. So bahan seterusnya adalah bio beta. Saya pakai dua ni sahaja pati ketapang dengan bio beta. So sebenarnya untuk grooming tak kisah korang nak pakai ubat apa sekalipun, tapi saya pakai dua ni saja sebab bio beta ni dia adalah produk organik lah guys. Dia organik, dia ada microbe dalam ni. So dia tak sesuai untuk kita campur dengan ubat yang chemical dia tinggi seperti S1 tau. So saya hanya pakai pati dan juga bio beta lah untuk pastikan air tahan lama. So jom kita buat. Ok,
Okay, pertama sekali saya akan buka. Alright, so saya akan sukatlah 50 ml. So dropper ni, dropper 30 ml tau. Dia 30 ml, so saya akan ambil 30, 20 macam tu. So saya rapatkan, takut tumpah. Okay, sediakan sekali penapis eh. Kita kalau tak penapis kat atas ni. Okay, saya akan sukat lebih kurang 30 ml. Okay, ini 30 ml pertama. Terus kita letak sini. Okay. Lepas tu 20 ml pula. Okay, 20 ml. Kita akan letak dekat sini. Okay, sekali lagi. Okay, saya akan try untuk 50 ml sahaja eh. 50 ml. Mungkin ada yang kata ni dah kira banyak eh. Tapi saya rasa okay lah kot. Sebab kita nak groom warna tau. Kita nak groom warna. Okay. Alright, so kita letak dulu. Okay, saya akan kacau lah. So inilah warna parti ketapang kita untuk kali ni eh. Alright. Tak terlalu pekat ni, saya rasa okay. Tak terlalu pekat dan tak terlalu cair lah. Nak pekat lagi pun boleh. Parti ketapang tak ada masalah. Lagi pekat, lagi power. Tapi jangan tak ada air langsung. Jangan semua parti pula. So seterusnya kita akan buka ni eh. Bio beta. Bio beta ni tak payah pakai banyak guys. Satu botol ni boleh pakai lama tau. So untuk satu SU tank ni saya letak satu atau dua titik saja. So kita letak dua titik, okey. Satu, dua. Dah, cukup. InsyaAllah air tahan 2 minggu, 3 minggu tak ada masalah. So macam ni saja setup air untuk kali ni untuk konten grooming warna. So jom kita siapkan keempat-empatnya. Hey guys, kita iklan sekejap. Jadi mungkin ada antara anda yang selepas menonton video ni berminat untuk dapatkan Bio Beta. Tapi guys, sekarang ni untuk stok Bio Beta baru saja habis di Shopee Peace Enterprise. Alhamdulillah memang laris laju jalan produk Bio Beta sekarang ni. Tapi korang jangan risau, lagi 2 atau 3 hari selepas video ni dirilis, insyaAllah stok akan kembali ada lah di Shopee eh. Shopee Peace Enterprise ataupun adalah beberapa ejen-ejen yang lain seperti Ashraf Azmil, dia pun jadi ejen untuk Bio Beta. So insyaAllah kalau ada juga yang menonton ni berminat nak meniaga Bio Beta, alhamdulillah produk dah trusted, korang boleh dapatkan, okay? Boleh beli secara wholesale di Shopee lagi 2-3 hari, okay guys? And kepada korang yang nak beli tu, hati-hati, ada juga orang yang letak harga dekat Shopee Bio Beta RM80, tapi dia bukan ejen kami pun. Harga Bio Beta tak sampai RM80 guys. Okay, so korang boleh dapatkan insyaAllah lagi 2 hari akan ada dah stok Bio Beta. Sekarang ni dalam proses untuk kita hantar ke kedai balik lah. Okay guys, so jom kita sambung video. Okay guys, so kita dah siap setup dah 4 balang untuk 4 ekor ni. So sekarang saya akan masukkan dalam ni, okay guys. Jadi untuk konten grooming kali ni saya pakai 50 ml sahaja eh. 50 ml parti ketapang sahaja. Kalau korang tengok video saya sebelum-sebelum ni, airnya kebiasaannya lebih pekat lah. Lebih kurang 80 ml, 90 ml. Kali ni kita try guna 50 ml sahaja, okay. So inilah kepekatan warna parti ketapang daripada Miracle Herb, daripada apa ni, Blue Moon, Blue Moon Beta Fish. So jom kita masukkan dari sini masuk sini. Jom. Okay guys, saya dah pindahkan diorang. Jadi dah ada 4 ekor eh. Alhamdulillah dah dipindahkan. So kita tengoklah macam mana nanti. Kita bagi lebih kurang tempoh masa 2 minggu guys eh, 2 minggu. So tak ada masalah air lah. Flare semua mantap je. Masuk-masuk terus flare. Cemerlang. Cuma ni kan, yang ni dengan yang ni kan, dia tak pandai flare. Memang tak pandai flare sangat. Sikit-sikit je. So saya ingat saya nak biar gelap lah guys. Ada orang kata kalau gelap mental lagi padu kan. So kita tutup. Tutup pakai hadang je. Tak adalah gelap sangat tapi gelap juga lah. Ni kita try-try je lah eh. Sepanjang tempoh groom kita tutup. Barulah surprise. Surprise-surprise kan, mati pun tak berasa ni tak. Okay geng, inilah dia 4 ekor. So saya saja-saja tutup eh. Saja-saja tutup. Tak nak tutup pun tak apa. Diorang kata kalau tutup biar gelap.
Nanti boleh grow mental sekali kan. So kita biar macam ni saja. Okay guys, jadi sekadar itu saja perkongsian pada video kali ini. Saya buat setup untuk grooming warna. Jadi saya gunakan Miracle Herb. Kita tengoklah macam mana lagi 2 minggu. Ada miracle ke tak ada miracle, kita tak tahu. So kita nantikan saja pada video akan datang. Jadi guys, terima kasih kerana menonton. Ini adalah cara saya groom warna. Lain orang lain cara, lain orang lain bahannya. Jadi guys, kita boleh orang kata apa, saling ajar macam mana cara kita supaya kita tahu yang mana the best, yang mana yang terbaik. Sebab setiap orang melakukan kesilapan, jadi saya tak malu untuk mencuba. So kita cubalah, inilah cara saya. So guys, korang kena stay tune. InsyaAllah nanti akan ada content untuk grooming size pula. Nak tahu ikan apa yang saya groom, ikan junior ke, ikan selo saya tu ke, korang kena stay tune lah. So guys, don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan content yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.